Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat belajar bertani. Video kali ini saya akan coba gimana caranya stek pohon ini, apa namanya teman-teman, pohon jengkol. Ini teman-teman ya, yang udah saya stek beberapa hari yang lalu, tanggal 24 bulan 9. Tanggal 29 bulan 9 2019. Nih teman-teman, nah, hasilnya baru seperti ini. Nah ini teman-teman, tunasnya baru seperti ini. Ini pohon jengkol, tunasnya baru seperti ini ya, udah 1 bulan lebih. Nah tunasnya baru sebesar ini. Nah ini juga muncul tunas-tunas baru ya. Nah, baru seperti ini, ada 2 batang ya. Ini bisa kita lihat, ini tunasnya mati ya, jadi tinggal ini yang dibawa aja seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya caranya gimana. Yang pertama harus kita siapkan dulu entresnya. Kita siapkan entresnya teman-teman ya. Ini yang udah saya siapkan, jadi ini langsung aja kita potong di sini ya. Sudah itu, ini kita buang aja daunnya ya, kita buang aja lah ini batangnya, ini jangan ya, jadi untuk bertahannya hidup batang. Seperti biasa teman-teman, ini kita sayat ya. Seperti ini. Sudah itu kita kasih rangsang akarnya. Jadi jika teman-teman ingin tahu ini rangsang akarnya, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sudah ini kita kasih merata ya, kita kasih merata. Sesudah itu kita tunggu sejenak, kita keringkan obatnya ya, bukan batangnya. Nah, oke, kita tunggu dulu sejenak ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita lanjut. Ini udah mengering ya, obatnya udah mengering, jadi udah langsung aja bisa kita tancap aja ya teman-teman, kita tancapkan ke medianya. Kita tancapkan aja di medianya.
Jadi ini teman-teman, caranya seperti ini aja ya. Ini langsung dua aja, seperti ini. Oke, bagi teman-teman sahabat belajar bertani yang belum klik tombol subscribe di bawah, silahkan klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Nah, kita double aja seperti ini ya teman-teman, jadi nggak apa-apa ini. Nah, oke teman-teman, selesai sudah. Nah, mungkin jika teman-teman ingin coba, silahkan coba di rumah. Ini kita kasih air sedikit ya, biar agak lembab medianya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jika teman-teman ingin cobanya di rumah ya, silahkan coba di rumah ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, dan jadi ini nanti kita sungkup dengan plastik dan ditaruh di tempat yang teduh, hindarkan dari sengatan sinar matahari langsung ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah mendukung channel kami ini dan menonton video kami ini dari mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika teman-teman suka, teman-teman boleh share, like, dan komen. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.